sedang di Halo, kembali lagi di channel saya Andre lagi apa seperti biasa. Kalau nggak suka, nggak usah tonton video ini. Kali ini saya tersesat ini kayaknya di kota tua Semarang. Cuma saya melihat sesuatu tuh bangunan di pucuk atas itu. Ya ada pucuknya itu bagus banget. Nah, kita mau jalan ke sana ya. Mau lihat itu sebuah bangunan apa ya? Kalau sebelah kanan saya nih pabrik rokok tadi. Pabrik rokok. Nah, sekarang kita mau ke jalan ke sana nih. Ingin tahu aja itu bangunan seperti apa, soalnya tadi kelihatan kubahnya besar banget. Nah, mumpung ada di kota tua, kita sekalian jalan-jalan. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dulu channel ini, klik like videonya. Kalau kalian gak suka, jangan tonton video ini. Nah, itu tuh kubahnya udah mulai kelihatan. Kita mau jalan ke sana nih. Ini masih di area kota tua sepertinya. Jalannya di paving. Terus banyak bangunan-bangunan tipe-tipe Belanda gitu. Tapi masih kokoh. Ini ada Bursumi gitu. Ada tulisannya Bursumi itu di atas tuh. Bangunannya juga kayak kuno juga. PT PPI yang menempati sini. Ini bagus buat foto-foto di sebenarnya. Ini ada apa ya? Tunggu apa ini ya? Oh, ada Garuda, man. Tunggu, bentuknya burung ini kayak. Oh, tapi ini buat tanseng. Sangat tetap mau jalan dulu guys, karena juga ada bangunan bagus itu, bangunan kuno. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, bagus juga itu. Cuma kita tetap mau jalan cari bangunan yang ada kubahnya tadi. Jadi daripada penasaran, jalan-jalan ikutin jalan. Mumpung ada di kota tua Semarang. Oh, ini juga bangunan kuno enggak ya ini ya. Oh, itu dia tuh. Ya, gereja. Bagus banget nih tong sampahnya nih, ada tulisannya nih kawasan kota lama Semarang. Keren banget tong sampahnya. Ada tiga jenis. Betul dulu deh, ada ibu-ibu ngebut. Ini sebenarnya banyak motor gak sih? Nah, ini nih bangunan ini nih. Tapi ini bangunan ini sedang direhabilitasi. Ada tulisannya nih, jadi ada pengecatan mungkin. Pintunya masih kuno banget. Keren. Ini juga ada taman. Saya mau keliling bangunan ini ya. Ada tulisannya nih. Oh, ini namanya Gereja Belendo. Gereja Belendo atau GB Immanuel. Jadi bangunannya ini cagar budaya dan pasti
makan makanannya. Ini ada keterangannya, kantor Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian barat. Sayangnya nggak boleh masuk kayaknya. Ini ada tulisan keterangan cagar budaya gereja Bledug. Bangunannya bagus banget, rupanya kayak bangunan Eropa-Eropa persis. Ini kita mau muterin gereja Bledug ini. Kubahnya merah, ada dua kayak dua tiang ya, ada jamnya juga, itu di atas tuh ada dua seperti bangunan-bangunan kuno Belanda, biasanya ada jamnya juga, harusnya masih aktif. Oh tapi itu udah nggak aktif itu jamnya, mungkin mesinnya rusak. Keren banget ini dapurannya, tinggi-tinggi banget dan tiangnya kokoh ya. Selamat, berarti dah sah kita jalan. Nih, gereja Protestan bagian barat Jemaat Immanuel. Kita mau ngambil gambar dari seberang aja biar kelihatan semua. Sini juga bangunan kuno nih, pindahnya Jiwasraya. Wow, keren banget guys. Sayangnya kita nggak bisa masuk ya ke dalam, karena mungkin kalau mau masuk ikut ibadat dulu terus mau ke dalam. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Saksikan terus video jalan-jalan saya, dan jangan lupa sekali lagi diklik subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.